Halo, berjumpa kembali di channelnya Mural Syndicate. Apa kabar kalian? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Terlebih di situasi yang cukup sulit seperti sekarang ini ya. Corona di mana-mana dan saya berharap semoga ini bisa segera pulih, bisa segera baik kembali dan dunia bisa kembali bergembira. Kali ini Mural Syndicate akan memberikan tutorial bagaimana cara melukis kaktus. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya bagaimana sih Bang untuk melukis kaktus supaya terlihat lebih hidup dan terlihat supaya kelihatan 3D gitu. Karena kemarin video sebelumnya itu detailnya nggak dapet. Jadi sekarang saya akan membuat tutorial bagaimana cara melukis kaktus yang mudah, simple, dan mudah dipahami, sulit dimengerti, tapi oke banget. Yang belum subscribe silahkan aja subscribe Mural Syndicate, like, komentar, dan bagikan ke kawan-kawan yang lainnya. Oke. Oke, jadi untuk membuat sketch dari pohon kaktus sebenarnya sangat mudah sekali ya. Jadi kalian cuman membuat sketch seperti ini, gampang banget kan? Cuman panjang, tumpul. Ini kok seperti apa ya? Kok sepertinya sebuah gambar yang tidak asing. Tapi belum. Jadi ini sketch awalnya seperti ini, kita sketch. Jadi cuman tinggi, kemudian tumpul seperti itu, sudah kita beri warna dasar. Untuk proses selanjutnya, kita akan membuat gradasi kawan-kawan ya. Untuk pembuatan gradasi, kita harus benar-benar jeli dan harus benar-benar telaten ya. Cara mengaplikasikannya, itu kita pakai cat putih, kemudian cat warna dasar hijau, dan warna gelapnya ya. Dan kita juga harus menentukan gelap terangnya. Jadi ini di sini saya memilih sebelah kiri untuk terangnya. Kemudian di sebelah kanan saya itu di bagian gelapnya gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini kawan-kawan, jadi ini kaktus koboi yang saya lukis ini teman-teman. Jadi kaktus koboi itu batangnya itu ada minimal itu 5 bagian ya, atau 5 lembar seperti buah belimbing gitu. Ini dua bagian yang sebelah kiri itu terlihat lebih terang ya, daripada nanti yang di sebelah kanan itu nanti akan saya buat sedikit gelap gitu. Kalian udah bisa melihat lekuk-lekuknya, yang mana gelapnya, yang mana terangnya. Nah, itu sudah pokoknya. Oke, siap lanjut.
Nah, di sini kawan-kawan sudah bisa melihat ya. Jadi yang sebelah kanan, dua yang sebelah kanan itu ini saya buat terlihat gelap ya. Karena itu seolah-olah adalah bayangan yang dari lembar ketiga. Lembar ketiga. Oke, kita lanjut di bagian bawah dari pohon kaktus koboi ini kawan-kawan. Sebenarnya sih tekniknya kurang lebih sama ya. Sama seperti yang tadi ya kawan-kawan. Jadi cara mengaplikasikannya, kalian tinggal mencampur aja cat putih sama cat hijau dasarnya. Kemudian kalau misalnya sekiranya kalian perlu warna yang gelap, ya udah kasih aja, pokoknya sikat aja lah bro. Pokoknya kalau misalnya kalian belum bisa, jangan takut salah. Karena kalau misalnya kalian salah misalnya nih, nanti akan tahu, oh salahnya di sini nih. Oh mendingan kayak gini nih, mendingan kayak gitu tuh. Pokoknya gitu aja, sikat aja lah pokoknya. Nah kemudian kalau membuat gradasi itu akan kerja secara maksimal, asik. Karena membuat gradasinya itu catnya itu pas basah ya. Jadi kalau udah kering, wah nggak bisa bekerja itu, nggak bisa mencampur catnya. Jadi cat putih seperti ini. Nah, set. Kemudian baru cat hijau gitu kawan-kawan. Itu kalau misalnya kurang ya tambahin putih, kalau misalnya kurang gelap ya tambahin warna gelap gitu. Pokoknya gampang banget lah kawan-kawan.
Kurang lebih seperti ini kawan-kawan jadinya, dan sebelah kanan tuh diberikan bayangan karena ini cahayanya atau yang terang itu berada di sebelah kiri. Jadi sebelah kanan kita beri warna gelap supaya terlihat ada bayangannya. Begitu. Proses selanjutnya, hampir terakhir ya, kita memberikan duri pada kaktus kali ini. Nah, fungsi dari duri ini sebenarnya kalau di ilmu biologi yang pernah saya pelajari, itu duri kaktus itu berfungsi sebagai daun ya. Nah, fungsi dari duri ini untuk mengurangi penguapan. Jadi kalau misalnya kaktus itu nggak ada duri, itu akan menguap terus. Itu berarti dia ngantuk, nggak konsentrasi, nggak pernah belajar jadinya. Jadi itulah fungsi dari duri, yaitu untuk mengurangi penguapan gitu. Nah, jarak antara duri yang satu ke duri yang lainnya itu kurang lebih yang berapa senti ya, nggak ada 5 senti lah. Jangan sampai terlalu jauh, kalau 5 senti mungkin 7 cm, lu kok malah panjang. Mungkin sekitar 3 atau 4 cm. Enggak, ya 5 cm. Pasnya itu 5 cm mungkin. Aku juga enggak tahu sih. Tapi yang jelas dikira-kira aja kawan-kawan. Jadi yang paling atas itu agak deketan ya. Nanti yang bawah itu jauh-jauhan gitu. Yang atas PDKT, yang tengah ke bawah itu marah-marahan. Oke, demikian tadi tutorial melukis kaktus. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, walaupun gak mirip sama aslinya, tapi oke lah ya. Ini kaktus ala-ala. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like and subscribe Mural Syndicate.